Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Hari ini saya nak masak kari. Bukan ayam ya. Kari leher dan ayam. Okey, bahan dia senang je. Simple saja. Okey, ni ayam. Leher ayam yang lebihnya ni. Okey, campur dengan sikit isi ayam. Okey, ubi kentang 1 biji kerat 4. Ini bahan kita nak blend. Halia, cili api sikit. Ni bawang kecil, bawang putih. Dan ni bawang besar kecil sikit. Ni semua nanti kita blend. Okey, garam sikit. Serbuk cili sikit. Dan ni serbuk kari. Serbuk kari ni kita guna 3 sudu. Tapi nanti kalau kita dah masak, kalau kita tengok tak pekat, kita boleh tambah lagi. Tak perlu buat paste, biar macam ni saja, okey? Dan sedikit serbuk lada hitam. Dan sedikit air asam jawa. Okey, minyak dah panas. Kita tumiskan rempah 3 sekawan ni. Kalau tak ada pun tak apa. Kita tumis rempah 3 sekawan. Ini kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Kalau tak ada pun tak apa actually. Jadi wangi sikit. Okey, kari saya ni tak ada santan ya. Dan kita masukkan bahan yang dah ditumbuk tadi. Salsa. Okay, masukkan rempah, masukkan cili, masukkan lada hitam, masukkan garam, masukkan sedikit air asam, sedikit je. Campur sedikit air, kalau dia sampai rempah ni masak. Lagi. Okey, sebenarnya waktu ni dah boleh masuk ubi kentang je, tapi sebab saya punya ubi kentang dah direbus, so saya masuk lewat sikit. Kita akan renehkan dia sampai santan, sampai santan tu. Sampai rempah tu dah betul-betul masak ya. Kita akan renehkan dia. Sampai rempah tu dah betul-betul masak. Okey, masukkan leher ayam dan ayam. Campur air sikit. Masukkan ubi kentang dan masukkan asam jawa. Kita tutup periuk seketika supaya ayam tu sebati dengan kuah dia. Okey, jom kita buka. Masya-Allah. Kari kita pun dah membuak-buak. Bau pun dah membuak. Kuah pun dah pekat. Semuanya leher ayam. Saya ni tak suka membazir. Apa yang ada, masak. Boleh je makan. Kuah dia pun dah cukup pekat. Nanti rasa sekejap. Sedap. Okey, kita boleh tutup api dan angkat. Hidangkan.
Okey, siap sudah. Kari leher ayam kita. Tanpa santan ya. Selamat mencuba.